Baik, kami aturkan dulu salam silaturahim. Membuka satu kebahagiaan di momen hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke. Selamat siang, kami aturkan salam spesial kami bagikan terutama buat Anda semuanya. Alhamdulillah di momen ataupun di siap di program yang pertama keluarga besar the best musik kami Intan bisa kembali hadir dan juga tampil guna memberikan spirit dan juga satu aksi kebahagiaan kembali di momen ataupun di jumpa yang kedua ya. Dan informasi dari keluarga, kebetulan ini mungkin si Akang yang punya baju biru ya, ingin memberikan sesuatu yang paling berarti terutama buat keluarga besar Bapak Haji Nana. Ayo, silakan Kang. Pas. Jangan kau tahitam hanya untuk membuat penyesalan.
Apa najeng? Kuat karewas cina si ageng. Nu nyanyi. Ujung-ujung nama datang ka pohorek nyawer oge. Duh ampun saking kurewas. Atos, atos. Ih, enak naon teh. Atos alhamdulillah nya. Aduh, wilujeng sumping. Alhamdulillah. Pindah lokasi supaya kelihatan ya. Kelihatan anggunnya, kelihatan cakepnya, kelihatan oleh para penontonnya. Alhamdulillah, misi kami di suasana ataupun di interval yang pertama sudah berlalu. Lewat dari program yang pertama kita lanjut mungkin di durasi yang kedua ya. Break up cukup panjang dan yang pasti mungkin dengan energi dan juga semangat kembali. Kami ingin memberikan satu artikulasi seni terutama buat Anda. Para fans setia, para penonton setia, termasuk mungkin rekan-rekan dari keluarga untuk coba memberikan yang terbaik di momen ataupun di interval yang kedua ya. Alhamdulillah, hampir sebagian penyanyi di suasana yang pertama sudah coba kami munculkan. Hanya ada salah satu singer yang kebetulan mau ditampilkan ternyata dengan durasi waktu yang tidak memungkinkan. Yang satu itu belum sempat kami hadirkan buat Anda ya. Asli dari kawasan kota Majalengka Ujung, disebut juga kota anginnya, wilayah Jawa Barat. Salah satu singer yang namanya cukup membaur kemana-mana. Sampai dengan wilayah Brebes sana, sampai dengan jalur Tegal, Pekalongan, bahkan sampai tembus ke Uzbekistan katanya ya. Yang satu ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Saya kemarin sempat ketemu di Turki, ternyata orang ini ada juga ya. Jadi bahan pertanyaan sebetulnya loyalitasnya tuh seperti apa? Bahkan para penonton pun ingin bertanya-tanya. Bener enggak sih namanya Denok? Tanyain sendiri deh. Saya juga kadang bingung dengan nama tersebut. Yuk kita panggil dulu. Asiknya hari ini, semaraknya hari ini bersama si cantik jelita. Denok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong makru aduh asa mamane makru teh. Aing mah. Nah sih. Kunaon aing? Makru. Jiga nama hoyong diputerkeun lagu tadi. Lagu naon? Spesial buat keluarga besar Ibu Hajat bareng Bapak Hajat sekeluarga. Buat tamu undangan, Pak Hajatnya udah joget apa? Sini. Iya. Pasti. Pak Hajatnya udah joget apa belum? Belum. Ibu Hajat udah, terima kasih. Ya Allah terima kasih. Oh bukan. Terima kasih Bon. Bu Hajat udah joget apa belum? Belum. Berarti harus joget sekarang. Harus nih. Harus. Pak Hajat. Saya udah jauh-jauh dari Brebes sana sampai sini. Dia. Bapaknya dari Brebes, ibunya ternyata dari Ketanggungan, punya keluarga dari Majalengka. Oh iya. Kah? Pajak. Pajak joget. Ibu. Ibu Hajat joget. Pak Hajat, sudah belum foto-fotonya Pak Hajat? Sudah ya? Pak Hajat joget sekarang atau sini? Pak Hajat sini, Pak Hajat sini. Mau dijemput apa gimana Pak Hajat? Ayo, kita jemput. Boleh. Pak Hajat dulu ya. Pak Hajat. Ayo sini. Joget dulu saya udah jauh-jauh dari Brebes sana sampai sini. Sangat jauh sekali. Pengen joget sama Bapak Hajat sama Ibu Hajat. Ayo Ibu. Cuman salam aja. Pak Ega. Satu lagi apa? Sok. Bapak yang sudah siap.
joget gak bang? Punya lagu apa bang? Juragan Empang boleh. Dari bapak siapa? Pak Haji. Oh Pak Haji, Pak Haji Deni boleh. Pak Haji Deni pengen diputerin lagunya Juragan Empang boleh. Siapa lagi yang mau jogetnya Pak Haji? Bu Haji Ijo yang sebelah mana? Oh yang itu, Bu Haji, ayo Bu Haji. Ibu Abu, kasih Bu ibu-ibu semua yang punya Abu ini, ayo. Mama, ayo. Siap. Satu kali lagi ya berarti ya. Ah mau joget. Iya Pak Haji, iya punya jodohkan. Ayo Pak Haji, yang jogetnya sama, ayo. Nanti ditemenin sama Bapak Hajat ya, ayo Pak Haji. Ayo, iya, istri, ayo istri. Udah Pak Hajat, ayo. Ayo Pak Hajat, ayo buat kenang-kenangan nanti masuk YouTube. Iya, nanti ada di YouTube. Ayo sayang, cantik banget. Ayo Bu Hajat, monggo. Bu Hajatnya joget dulu ya. Nanti masuk apa Neng? YouTube. Oh YouTube. Abang Juragan Empang. Boleh. Ayo sayang. Yuk, langsung diputar kawan-kawanku. Langsung diputar Juragan Empang. Juragan Empang. Yeay. Siapa? Yang punya ranting kering sahabat Neng. Kakak. Kakak joget kakak. Ayo kak joget. Ayo kakak. Ibu Hajat nyusul ya. Ayo. Bapak Haji. Yeah.
Susah. Satu lagi apa? Ganjel. Yang dikoplo apa yang dikoplo teh? Apa tuh? Apa? Apa? Mobil butut? Mobil butut mau kuda Sumedang. Jadi campur-campur wehnya mah ya. Yo, kuda Sumedang naik mobil butut naik talak tilu. Budaya kota Sumedang.
sekeluarga. Mudah-mudahan ditambah lagi rezekinya Pak Hajat ya. Terima kasih. Siap. Percaya saya. Enggak salah saya ngundang dari kawasan Brebes Kota Bawang ya. Yang punya ranting keling? Oh, sudah ganti ya. Yang punya ranting kering? Iya, Akang dan juga temannya. Gimana? Udah siap, boleh. Kira-kira siapa nih? Ready? Iya. Ranting kering sempat diminta mungkin di suasana hari ini. Salam kompak buat semuanya yang pasti masih bersama Intan Group. Kerja bareng juga mungkin di kesempatan yang paling asik punya bersama Rona Victor. Mudah-mudahan hasil maksimal di suasana hari ini bisa memberikan kebahagiaan. Monggo saya langsung aja. Kehangatan sudah mulai ada dan ternyata macam-macam karakter manusia ya. Dari mulai tukang foto, tukang shooting dan juga yang lainnya. Anda bisa melihat bagaimana karakter tukang shooting profesional yang ada di ujung sana, tukang foto profesional yang ada di sebelah sini, dan juga mungkin tukang shooting yang gelantungan. Weh, asik ya pokoknya. Total sekali. Makasih banyak. Sayang, ayo. Yang punya lagu, silakan diaturi. Ya, silakan langsung aja buat yang punya lagu. Maju dulu, mangga. Ranting keringnya dikoplo apa mau original? Original kopro, kopro. Oke, ya. Dari leles dulu nanti ngaheurasan ya. Oke. Ranting kering. Mangga. Yo, yang punya lagu. Yang depan silakan bos, yang punya lagu. Masih berana production yang lupa di like dan subscribe ya. Jangan lupa buat Intan terus. Yeah.
makasih buat bos apa yang barusan yang naik? Bos apa barusan yang naik? Bos-bos, karena bos ya lah ya. Terima kasih banyak ya. Ini buat yang depan punya lagu, AA yang punya baju batik. Ayo, lagunya apa? Yang depan? Yuk, yang sudah punya tensi, boleh? Ada lagunya Bimbang dari Pak Haji Oon. Oke, salam-salam buat anak-anak Negara Kembang. Oke, silakan. Buat Pak Haji Oon yang mana ini? Ya, sebriji Pak Haji Oon ini mana? Oke, yang depan ya, yang punya lagunya Bimbang. Oke, ada satu buat tembang lagi spesial buat Pak Haji Oon. Bimbang Pak Ajeng, oke, dikasih ya. Silakan Pak Haji Oon yang punya tembang spesial katanya buat anak-anak Negara Kembang. Sampai hati I'm not afraid to die.
Harjo. Terima kasih banyak kembali. Ririn. Abdullah ya. Dan salam kompak mungkin kami aturkan terutama buat semuanya. Selamat datang kami aturkan terutama buat segenap tamu undangan yang hadir dari dekat maupun dari jauh. Rekan dari keluarga yang tentunya kehadiran Anda merupakan satu kebanggaan. Rajuannya gak kesini. Selanjutnya gimana Bang MC? Boleh. Ini dilanjut kembali ya. Ada permintaan lagu kembali dari alumni 89. Lagu yang dipinta ada Turuning Pawon ya, Kaul Ti Ibu Hajat Saurna teh. Boleh silakan buat Ibu Hajat. Ibu Hajatnya sudah siapkah ini? Bu. Ayo dong. Jangan senyum-senyumnya aja. Ini buat alumni 89 ya. Terus buat Ibu Hajat katanya silakan ada Turuning Pawon mungkin. Silakan langsung aja. Buat Ibu Hajat ayo dong Bu Hajat, bareng Pak Hajatnya ya. Silakan, Pak. Langsung naik aja sini ya. Alumni 89 boleh buat seluruh alumni 89 ya. Silakan. Ibu Hajat. Iya, langsung aja. Ayo yang punya Turuning Pawon. Terusus buat Ibu Hajat, bareng Bapak Hajat, buat alumni 89, ditunggu sekali.
Ngomongin masalah datangnya penyanyi, hari ini ternyata hampir 4 kabupaten berbeda yang dihadirkan. Yang pertama, dari kawasan kota Majalengka sudah jelas ya, karena Intan Group itu sendiri domisilinya masih ada di Kabupaten Majalengka. Dua singer domisili asli wilayah kota Angin yang sudah ternama dan juga terkenal kemana-mana. Dan ada juga singer yang sengaja diundang dari kota Brebes, barusan tadi sudah sempat memberikan hiburan buat Anda, Mimin Deno kesebutnya. Hari ini, satu hal yang lain, kadangkala mungkin orang mengenal Tasikmalaya adalah salah satu kota yang paling identik dengan tata kesopanannya. Nah, dan ngomongin masalah merdunya suara, karena mungkin alur airnya juga udah berbeda, makanya kota Tasikmalaya termasuk kota yang paling di Jawa Barat ya. Giliran siapa dulu yang akan coba ditampilkan di suasana hari ini, karena kebetulan dia di awal pembuka di sesi yang pertama tidak disebutin namanya. Dan kembali hari ini di programnya yang kedua, dalam rangka syukuran keluarga besar Sebu Haja tercinta, kita panggil spesial banget mungkin buat Biro Permata Sari. Monggo. Oke, Bu MC, halo. Ketemu lagi ya? Iya. Lama tidak bertemu. Aduh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya, kalau nggak sehat nggak akan di sini. Sebetulnya hanya batin yang kurang sehat ini. Oh gitu, ikut curhat sih. Iya, tidak bisa diutarakan dengan hati lah. Iya, boleh. Temangnya kira-kira? Oke, bisa. Kembali masih saya ucapkan selamat siang buat semuanya di sini, juga kembali masih bareng Intan Group menemani semuanya tentunya di sini. Satu tembang atensi yang hadir ada dari Mas Berto ya. Tembangnya ada Juragan Empa. Mas Bertonya yang sebelah mana ini? Nah, itu dia. Ada? Sebelah manakah? Saya juga bingung. Ada? Ayante? Ada. Oh, ayah. Ada. Oh, di pangker. Oke. Okay. Mana? Oh, iya. Boleh, kita langsung coba aja di sini. Buat yang punya depan juga boleh, kita tunggu sekali. Yeah.
tenang berlalu di sini ada Juragan Empang ya. Kembali ini masuk ada dari Bos Razwa ya. Lagunya pengen duda araban. Teruntuk karyawan Razwa Sirot joget ke panggung ya. Boleh nih, sebelah mana ini? Karyawan Razwa Sirot katanya. Ada? Sebelah mana? Ada enggak? Ini dari Bos Razwa ya. Boleh, Bos Razwanya ada enggak? Oh ada. Ini abang yang depan. Boleh abang. Ini bosnya juga harus naik ya ke sini. Karyawannya mana aja ini boleh? Ayo kita langsung kabulkan di sini kalau sudah siap. Udah ya? Udah belum? Ada ya? Minta bekal katanya bos. Kode ya? Boleh-boleh. Kita coba di sini di tembang kedua bareng saya tentunya bareng Intan Group juga. Teruntuk keluarga besar barangkali mau gabung lagi di sini, ayo ditunggu si kami. Bos Razwa, ayo dong. Belum naik ya ke sini ya? Belum. Hah. Turun aja. Oke, turun tapi 100.000 ya. Yang merah-merah. Hah? Bos Razwa, ayo dong. Bareng rekan-rekannya di sana. Ada siapa aja? Hah? Ayo bang sini dong. Daripada duduk-duduk aja. Ini karyawan Razwanya mana nih? Boleh. Cukup sepisan, kau pengalaman.
di bekelan kok, Bos. Bos Razua ya. Temangnya apa, Ba? Apa? Barangkali saya bisa. Kumaha, Bang? Apa? Lagu apa? Bingung. Oke, yang duet ya. Boleh diganti? Bunga Dahlia. Oh, apa tuh? Ah? Dayuni aja. Oke, boleh. Yang gampang aja ya. Boleh. Yang enak digoyang, yang gampang juga, yang familiar juga ya. Boleh. Kita coba di teman ketiga di sini. Ada Randa Ayu rasa strawberry. Boleh, sudah siapkah? Ayo, Bu. Hey.
satu, dua, tiga tembang sudah berlalu. Silakan kembali, Bung MC. Ya, masih di channel yang sama ya. Rona Victor di suasana hari ini. Saya sempat mungkin menerima berbagai macam chat. Salah satu diantaranya dari Opledger. Cek-cek selalu. Salam kompak juga mungkin dari Opledcikal. Ya, buat bos muda Intan ya. Kembali masih kita tunggu sawerannya, bos. Asik. Sudah melirik. Yang mana macan cingambul ada? Ya Allah, cantik nian. Thank you.
Apa? Ayo panas ya. Panas ya. Kalau kue mah udah matang lagi. Lagunya apa lagi ibu-ibu cantik? Ada yang mau nyanyi barangkali di sini boleh. Ada yang mempunyai suara emasnya boleh sekali. Perak, perunggu ada. Logam juga gak apa-apa kalau ada mah. Juragan empang lagi. Dayuni aja boleh. Kloas mau? Apa? Dayuni aja. Bu Haji Mamai ya. Bu Haji Mamai sebelah mana boleh? Bu Haji Eis? Yang mana? Yang pakai baju hitam Bu Haji Eis ya. Nanti kita tunggu. Di atas panggung sini bareng ibu-ibu, macan-macan. Hadena tegara lak ima macantenya. Biasanya sok nyalakar. Oke, langsung dikasih ada Dayuni. Masih bareng Ronald Production. Kelamu wis misanggup urip karo sampean watak edoyan demenan. Kali udah sedikit santai, boleh kita tunggu lagi ya. Gimana? Apa Ibu Haji? Yang punya Intan Group Mami ya.
Ibu pimpinan tolong naik katanya ya. Ini Bu Haji Mamai menunggumu Bu Haji. The Big Boss, Mami. Ayo dong. Bos muda Intan, boleh kita tunggu sekali di sini bareng Ibu Haji, Mami, Mami tercinta. Hah? Oh, udah ini turun, Mami mau naik. Mami naik, aku turun gak, Mi? Asik, masih bareng Bu Ajat, ada Juragan Empang. Intan ada, kerja bareng Nora Production. Bu Haji Mamai mau nyawer sekarang. Thank you.
Bu Haji hatur nuhun, Bu Hajat hatur nuhun, kanggo mama, mama cantik oke hatur nuhun. Bu MC silakan mangga. Baik, makasih banyak mungkin kami aturkan terutama buat ibu-ibu yang kebetulan sudah sempat call dan informasi mungkin dari pihak panitia untuk program lagu, insya Allah akan coba kami lanjut nanti setelah break off kumandang azan asar karena kebetulan waktu tinggal beberapa menit ke depan menjelang tibanya waktu sholat asar. Dan dari pihak panitia keluarga besar saya Bu Hajat, mungkin untuk sementara dicukupkan dulu, nanti kita lanjut kembali di formatnya yang kedua setelah break off asar ya. Oji, kita mulai lagi lah. Dan informasi terbaru, mobil jurusan Jakarta kayaknya siap untuk diberangkatkan. Kita lanjut kembali sayang. Ini ngomong-ngomong dunungan kita dari Intan Group masih adakah? Oh, juragan Anom, alhamdulillah ya. Bos muda, gimana nih? Sebelum dibuka sama yang lain, karena kebetulan alhamdulillah hari ini tamu spesial juga dari keluarga, khususnya dari keluarga besar Intan Group ada di tengah-tengah kita. Barangkali seperti biasa, biasanya mah ya harus naik. Ini punya lagu apa kalau boleh tahu? Dedenya sambil dibawa. Bos muda, halo. Biasanya lagu naon hilap deui teh, Kang? Turuning pawon. Yang punya Intan ya, salam spesial mungkin masih di suasana yang paling berbahagia. Dan kembali kita lanjut kebersamaan kita di suasana hari ini dengan satu request spesial sebelum kami penuhi beberapa request dari Anda di momen ataupun di jumpa yang paling asik punya. Buat rekan-rekan karyawan dan juga keluarga besar dari Intan yang kayaknya waktu event hajatnya sudah sempat naik, hari ini barangkali dunungan muda kita mau kaul, ingin berpartisipasi monggo. Kang Aam gimana nih? Beda ya? Ceria kayaknya. Informasi terbaru, lagunya apa katanya?
Satu keinginan dari keluarga katanya, sebelum bos muda Kaul, karyawan dari Intan Group, Restu ya, Restu. Dia biasanya jogetnya lain dari yang lain. Kalau lihat dari jalur Jawa Timur sana, jogetnya seperti aha aha oho oho aha aha oho oho. Boleh ya? Ayo Restu, lagunya mau apa kira-kira? Turuning Pawon. Lagu apa? Telangkung Bos. Bos muda, lagunya apa ini? Kira-kira? Restu, ayo. Sok, yang kira-kira ungguk-unggukannya menjadi penggoda para penonton. Ayo, rekan-rekan keluarga besar Intan, karyawan audio, dan juga kru-krunya. Tuh. Pantes antara ngeluarkan duit, dari mana diberi duit yang jogetnya. Aduh, dedek. Tuh, lagunya apa tuh? Juragan Ngambang, boleh ya. Ada Juragan Empang sempat diminta, dan kayaknya giliran Teh Mimin nih. Keluarin lagi kemampuanmu dari kawasan berbesana. Jalur berbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Dan dia ada di emper sebelah sini, masuknya wilayah Jawa Tengah. Losari Lor. Cek cek. Lagunya apa bos muda? Ayo. Juragan Empang. Oh boleh 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 boleh. Spesial yang lagi live streaming di rumah, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow juga Instagramnya. Oh. Asik. Mimin Deno kalau udah ketemu blog sekalian. Jangan kembali dibuka. Jangan dibuka lagi. Angus sekalian. Silakan buat bos muda yang punya Juragan Empang. Ayo bos muda. Saya dengar katanya kalau joget itu habis ya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Oh pasti sayang. Kayaknya kalau di sini habis 10 juta malah. Boleh lah, boleh. RUU. Ya, yang punya Juragan Empang buat karyawannya. Neng, belum lihat jogetnya yang ini nih. Yang mana? Ini. Oh yang ini. Nanti Neng bakal tergoda, tidak akan lupa seumur-umur pokoknya. Masa ya. Sih? Lihat jogetnya seperti apa, dia merupakan salah satu penari latar yang terkenal kemana-mana ya. Oh iya. Yuk kita lihat bareng-bareng hari ini bagaimana gerakanan dan juga bagaimana atraksinya. Intan Group, monggo. Semua orang harus mengikuti ya. Harus, harus. Bos muda, ayo dong bos muda. Come on. Ayo. Buat keluarga besar Intan, karyawan semuanya. Hai. Cik, kayak gimana cik. Ayo bos muda, ayo dong. Asik. Yeehaw. Spesial yang lagi live streaming di rumah.
Saya ingin mengulang gerakan yang push up. Oh, yang push up. Ya, coba. Eish. Coba saya pengen tahu coba. Pakai musik. Ya. Coba. Sebetulnya gerakan yang dikeluarkan banyak, tapi saya pengen melihat. Saya lebih push tertarik up. Sama yang push up. Iya. Nih, ini juragan muda nih. Oh, juragan kumaha? Lagu. Duduk ning pawon boleh. Nanti ada gerakan push up yang agak lama sedikit ya. Iya. Biar saya naik di atasnya ya. Adek. Spesial yang punya juragan muda. Spesial yang punya Intan. Spesial Rona Production. Asik. Biasa lagi 2 juta. Wor.
sini sekali lagi. Tuh, 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 tuh. Coba push up lagi, push up. Oh, capek. Iya. Terima kasih, monggo silakan. Ya, memadukan kemampuan di dalam seni tari ternyata tidaklah sulit. Yang penting kita punya ekspresi tersendiri. Rekan dari Intan Group alhamdulillah punya kemampuan yang cukup unik. Kalaupun Anda punya kemampuan berjapin ria, mungkin salah satunya bikin sesuatu yang menarik yang bisa membuat orang terhibur, itu udah jelas akan membuat cantik di dalam kehidupan ya. Kita lanjut kembali dengan request. Salam kompak mungkin kami aturkan terutama buat pasukan batik dapur yang kebetulan mungkin request Anda sudah kami terima. Dan yang pasti mau tanya dulu nih, pasukan batik, oh ibu-ibu dulu boleh, ini ngomong-ngomong, oh yang punya Intan Group boleh ya. Kalau tadi ada bos mudanya dari keluarga besar laki-lakinya ya, sekarang mungkin giliran yang cantiknya, keluarga besar Intan, ayo. Lagunya pengen apa nih ngomong-ngomong? Sudah ada invoice. Ayo, keseluruhan rekan-rekan dan juga mungkin keluarga besar Intan. Salam kompak juga mungkin buat rekan kaula muda. Insya Allah diberikan waktunya sehabis ini ya. Ayo. Masalah bager, kalau yang namanya bos muda dan juga keluarga besar Intan, bagernya sudah tidak keukur. Lihat, sekian banyak musisi yang ada, bawahannya lepis semua, atasannya juga sama. Cuman mungkin saya yang belum kebagian ya, ada belum kebagian, tenang. Ada sesuatu yang menarik, ayo! Buat yang di depan, lagunya? Koordinasi punya lagu apa, kalau boleh tahu? Lagunya di-invoice dulu. Lagu apa? Lagu naon bae yang penting enakeun, boleh ya. Lagu naon bae yang penting ngeunaheun. Ayo, dan sehabis Teh Mimin, root perputarannya kebetulan Ririn kayaknya ya, dihadirkan lagi. Ayo, termasuk keluarga besar saya Bu Hajat, monggo mumpung masih ada waktu dan juga kesempatan di momen hari ini. Dan juga teleput kami aturkan terutama buat Bos Rajwa, salam kompak juga mungkin. Salam kompak kami aturkan terutama buat rekan-rekan juga yang kebetulan sudah sempat melayangkan atensi yang belum sempat terbacakan. Keluarga besar Cihamplas. Salam spesial juga mungkin buat rekan-rekan dari Cosleos ya. Barudak Nyablon juga salam kompak di suasana hari ini. Lalu juga mungkin buat pasukan batik juga ya. Ayo. Lagunya apa? Bos Intan silakan lagunya apa ini? Biar langsung diputerin sambil berjalan menuju ke atas pentas. Yo, silakan Bos Intan. Coba. Mau lagu apa? Gak tau, gak ada lagu gak tau. Mangantur yang enak aja. Jangan-jangan mangantur, jangan-jangan. Jangan ngeringetan mau enggak? Oh iya, jangan ngeringetan. Oke. Okay. Jangan ngeringetan. Jangan ngeringetan. Cukup ketan ning prapatan abang. Sore yang adem. Waduh, karo mangan jangan ngeringetan. Ibu-ibu bakar. Hey. 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 Hey.
Sumedang itu tadinya. Apa lagi? Gak punya pesenan. Mama lagunya apa? Pengen disayang. Oke. Okay. Boleh. Pengen disayang. Asik. Deal. Deal paku deal ko deal. Ayang-ayang baru keluar ya. Masih dengan musik house music, kembali digoyang hari ini. Negara kembang. We'll be right back.
Intan yang alhamdulillah sudah sempat kau baik bos muda maupun keluarga besar ibunya tercinta ya. Makasih banyak udah mendukung kami di suasana yang paling berbahagia. Kalaupun ada request dari keluarga, salah kalau seandainya saya secara pribadi tidak memberikan kesempatan buat rekan-rekan kaula mudanya ya. Kita overload dulu dengan satu request yang datangnya dari anak-anak tercinta nih yang punya keluarga besar Ciamplas. Ayo rekan-rekan Ciamplas monggo. Biar nyaman semuanya, enak, enjoy, yang penting nyaman semuanya ya. Lagunya Terbingkis, mungkin ada dua tembang, kita pilihkan menjadi satu aja. Bisa nih, Mong Nyawang yang akan coba diputerin, karena waktu ya, request masih cukup banyak. Monggo, monggo, monggo. Ini kira-kira giliran, baris mbak? Bisa nih Mong Nyawang? Oh iya, mbak. Asti, monggo. Rekan-rekan dari Ciamplas ya, dua request menjadi satu. Untuk Garet Bumi mungkin digabung menjadi satu aja yang ya. Boleh, dari anak-anak siapa ini? Ciamplas. Ciamplas. Yang punya bisa, bisa emang nyawa. Gimana? Lagunya apa aja jadinya? Seksi, seksi aja. Oh seksi aja katanya ya, thank you, terima kasih. Oh bukan ke saya ya, bukan ya. Oke maaf saya terlalu pede. Ya langsung aja ada seksi ya, masih buat anak-anak Ciamplas. Ya boleh, seksi aja ya. Ayo sayang. Paling
Pak Haji Soleh dari Bandung ada di tengah-tengah kita. Ya, ya. Pak Haji Soleh. Iya. Boleh sebelah sini dong. Ini. Pak Haji Soleh kebetulan katanya pengen langsung menjawab permintaan dari keluarga untuk naik ke atas pentas. Boleh, nih. Pak Haji Soleh. Yang sebelah mana ini Pak Hajinya? Keluarga besar dari Bandung saya. Keluarga besar dari Bandung. Jauh-jauh dari Bandung tidak memberikan kenangan, sayang banget. Sayang ya. Banget ya. Ayo silakan buat Pak Haji. Lagunya mau apa ini Pak Haji? Bos muda sekalian di toilet. Bos muda, ya sekalian aja ya. Keluarga besar dari Bandung. Ngiming-ngiming ya. Lagunya, ngiming-ngiming. Ngiming-ngiming. Pengen bimbang apa? Katanya. Bimbang tak gentar. Bimbang, boleh. Ya ada bimbang ya, spesial buat keluarga besar dari Bandung. Bos muda, iya, ikut kalau kembali ya. Mau sebentar? Ya, cuman sebentar aja, kenapa gak lama? Oke, ya langsung aja ada bimbang. Masih kembali buat keluarga besar Bandung.
masih gimana Pak? Bunga Dahlia boleh disambung sama Bunga Dahlia ya. Oke, ada Bunga Dahlia. Silakan cantik. Buat rekan-rekan dari Cos Leos, mungkin sehabis ini ya dipersiapkan. Yang punya konco turu. Bungaku Dahlia. Yang punya bos siapa ini? Bos Azwa ya? Duhai bunga pujaan, kau bunga Dahlia.
Oke. Dan salam spesial mungkin buat bos muda sedikit terganggu dulu ya. Ini buat rekan-rekan dari Cos Leos yang punya konco turu, monggo. Ayo. Yang sebelah kiri. Bos muda, salam kompak mungkin di suasana. Mohon maaf sebentar ini do. Ayo. Dilanjut. Monggo. Giliran siapa nih? Konco turunnya? Resume? Ya. Ada Teh Mimin mungkin? Konco turu? Biru? Masih dilanjut? Masih ya? Masih.
kaula muda dari Cos Leos yang kebetulan sudah sempat kaul. Kami informasikan dulu mungkin terutama buat semuanya, program kita di suasana ataupun di interval yang kedua tinggal dua tembang ke depan ya. Dan kayaknya kalau kontrol request yang ada kurang lebih sekitar 12 request yang tersisa, mohon maaf kami akan coba bacakan aja request-request Anda. Dan kalaupun Anda ada komplain dengan request ataupun permintaan lagu yang tidak bisa kami suguhkan, Anda bisa menghubungi saya secara pribadi, Kang Ivan Aditya ya. Salam spesial mungkin buat Bos Rajwa yang kebetulan sudah sempat melayangkan atensi. Salam kompak juga mungkin masih dengan Bos Rajwa. Salam kompak juga buat Bos Rajwa juga. Lagunya ada beberapa tembang yang berbeda. Pria idaman, kandas, senyum membawa luka, birunya cinta, masih dari orang yang sama ya. Dan juga mungkin salam spesial juga kami haturkan terutama buat Aadin yang kebetulan sudah sempat melayangkan atensi, makasih atas dukungannya. Dan juga salam spesial kami bingkiskan terutama buat rekan-rekan kaula muda ya, dari Barudak Nyablon, rekan-rekan kaula muda dari pasukan batik juga mungkin ibu-ibu yang ada di sana, dan juga keluarga besar rekan kaula muda dari Cihamplas tercinta ya. Kita penuhi buat rekan-rekan Barudak Nyablon dan juga Cihamplas digabung menjadi satu karena waktu yang tidak memungkinkan. Satu tembang berikutnya. Dan nanti sebagai tembang penutup kami spesialkan buat keluarga, mungkin sebagai haluan akhir bersama Intan Group di momen yang paling asik punya. Terima kasih banyak buat semua. Ayo, sebelah kiri, Dasar Jodoh, kesimpulan bersama ya. Monggo, satu tembang sebagai tembang kedua terakhir di jelang sore hari ini. Dan sekali lagi, kalaupun ada komplain menyangkut masalah atensi yang sudah Anda layangkan ke redaksi kami Intan Group, silahkan Anda bisa menghubungi saya ya. Ayo. Siap. Oke. Jadi lagunya apa? Dasar Jodoh. Fix ya. Langsung dikasih Dasar Jodoh. Jodohnya atau saya? Jodohnya atau saya? Atensi buat Bos Moja juga, Bos yang kebetulan Moja sudah sempat melayangkan request. Aadian
dan juga telur bingkis buat pasukannya Blon. Okay. Tak lupa juga mungkin buat semuanya aja. Semuanya mohon maaf aja ya. Tidak semua request mampu kami sebutkan karena kebetulan waktu lah sudah yang mepet ya. Tidak memungkinkan. Buat Anda yang punya komplain dengan Atensi, silakan Atensi aman tinggal menghubungi saya secara pribadi. Lagunya apa? Satu tembang ada Bang Bung Hideng sebagai tembang penutup di suasana sore hari ini. All Singer menutup jumpa spesial di momen yang paling berbahagia. Apa? Apa? Kalersan uji halo dok. Dari Bos Moja, Bos Moja, AA keluarga kita gabung menjadi satu nomor lagu, ya, satu tembang sebagai tembang penutup, monggo. Jadinya apa ini? Basa-basa, boleh, sok lah. Terakhir, terakhir.
lagu ini maka berakhir pula lah jumpa kita di suasana sore yang paling berbahagia. Saya Kang Ibad dan Aditya mendukung kerja bareng Intan Dro dan Rona Pornel. Segala kekurangan akhirnya kami dan juga seluruh kru yang bertugas dari Insan Group kerja bareng bersama Rona Victor mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan akhirnya kami tutup jumpa spesial dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum.